Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua, sahabat YouTube di channel dimanapun Anda berada. Di sore hari ini kita ada di PO Laju Prima, Solo Klaten, Pacitan, dan lain sebagainya. Ini nomor saya. Dan kita mau wawancara sama mbaknya yang ada di sini. Yuk, Mas Sirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta dan rindu pada tari sufi Nusantara. Salam cinta sebangsa setanah air. Salam manusia. Alhamdulillah saya udah beli tiket nih teman-teman. Karena tadi udah dikirim transferan dari Pak Din Munari ya. Ya, berhubung saya cari cepatnya aja, jadi yang lain dulu rata-rata datangnya jam 5, jam 6. Cuman di Laju Prima aja yang datang di jam 4, jadi mungkin bisa nyampe di bawah dari jam 10an lah. Jadi teman-teman, saya ditemani Kang Adin yang membawa kamera ini tadi pembukaannya di PO Laju Prima. Alhamdulillah ada yang berangkat jam 4. Rata-rata memang jam 5, kenapa? Karena menghindari macet dari kota-kota metropolitan ya. Nah, kali ini saya berada di kantornya ini, mana pintu ceria baru di sini ya, melayani seluruh para penumpang di seluruh Nusantara. Alhamdulillah Mbak, assalamualaikum. Terima kasih ya Mbak udah apa melayani saya. Dan mau tanya nih, keunggulan dari Laju Prima apa Mbak? Kalau Laju Prima sih dibandingkan dengan PO lain ya, kita harganya relatif lebih murah dengan PO lain, karena kita seatnya kan dua-dua dengan harga Rp140.000 dan kita jam keberangkatannya juga ada yang jam 4 sore, pagi itu jam 8. Kalau pagi jam 8, kalau memang ibaratnya shift 2 itu siangnya jam 4. Iya, jam 4 sore. Kalau duhur nggak ada? Kalau duhur kita nggak, belum beroperasi. Dan tujuan paling jauh mana, Pak? Kalau yang paling jauh itu yang arah Jawa Timur. Ponorogo. Dan tadi banyak bilang sip itu sip apa maksudnya? Sipnya, nah fungsinya itu kan kalau yang sini di kamera itu. Kalau di PO lain itu kan untuk harga yang pakai itu sipnya kan 23. Nah, sip, makanya 23 itu yang mana? Di sini 2, di sini 30. Oh, kursi. Iya. Jadi teman-teman, saya itu nggak tahu kirain sip itu masuk kerjanya. Mbak, maaf ya. Iya, bangku. Di sini dua. Kenapa enggak 4-3-3 Mbak? Biar bisa main bola gitu. Nah, silakan kalau mau promosi di YouTube-nya Ki Budi Channel silakan. Jadi buat teman-teman kalau yang mau hubungi kita ya, itu nama PO-nya PO dan Biro 52 Cikarang. Tepatnya di area flyover seberang Mall Fitzgood. Dan wilayahnya itu setelah Indomaret. Depan Cikarang Square. Iya. Kayak apa? Untuk nomor telepon boleh punya mbaknya kalau punya sini. Mbak langsung nomor. Nggak apa-apa ya. Nanti mbaknya konfirmasi sama PT PO-nya. Iya. Biar sama enaknya ya. Kalau untuk nomor WA-nya mungkin bisa dihubungi ke nomor ini ya. Nanti tak asal. Ada kan bannernya? Nah nanti. Nanti kan Yono kan. Oke, teman-teman, bagi yang mau pulang ke Jawa untuk Lebaran gimana, Mbak? Masih beroperasi. Masih cuma beroperasi. Mungkin bakal ada kenaikan harga ya, kalau untuk Lebaran itu biasanya 1 minggu sebelum Lebaran harganya. Patokannya 1 minggu sebelum Lebaran. Iya. Jadi untuk pesanan 1 minggu sebelum Lebaran boleh ya? Boleh. Kita pemesanannya dari 2 minggu sebelum keberangkatan juga bisa. Via telepon nanti hubungi di WA kami aja. Oh gitu ya. Jadi ini teman-teman, Mbak siapa namanya lupa? Mbak Mita. Mbak Mita Rosadi. Ini dari Palembang nih. Salam buat hari sepi Palembang ya, dari Mara Tanjung Enim. Kiai Haji Lali. Lupa ya, banyaknya kemarin Pak ya. Jadi buat teman-teman yang di Palembang, salamnya lupa saya. Wong Kito Galo. Masya Allah. Apa? Ulang. Wong Kito Galo.
galau. Wong kita galau. Ya wong kita galau. Baik-baik aja. Iya kan? Nah, gitu. Jadi kemarin kan saya di jembatan itu, Pak. Apa yang di Ampera? Ampera yang ada jam gedenya itu. Itu sejarahnya panjang, teman-teman. Dan ini kita udah tahu salah satu dari untuk kesiwonya atau khususnya ya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe IG Budi Channel dan jangan lupa sama-sama saling mendukung, sama-sama juga mempromosikan suatu jasa pelayanan. Karena dalam bisnisnya apa? Uang terlalu lemah di atas altar cinta. Wih, tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.